Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Raihlah keberkahan dalam setiap makan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cuci bersih tanganmu, keberkahan dari anjuran Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuci telapak tangan, cuci punggung tangan, tak salah-salah jari, tangan kanan dan kiri. Jangan lupa kuku-kuku lalu bilai. Keringkan dengan handuk atau tisu. Wah, tangan Rara jadi bersih. Oma hebat. Sekarang Rara gak takut lagi sama kuman. Awalilah Jumatmu dengan semangat baru. Hari Jumat, hari semua bergembira. Mandi pagi, mandi pagi, sikat bersih, sikat bersih, pakai baju bagusmu. Mandi pagi, mandi pagi, potong kuku, potong kuku, semprot minyak wangimu. Ingat kalau sikat gigi bukan harus cepat, tapi harus bersih. Nah, sekarang kalian ikutin Uma. Oke, okay, Uma. Bulat, 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 bulat. Sikat gigi dengan Pepsodent. Sikat semua permukaan gigi. Tak ada sisa makanan lagi. Bersih semua kumannya pergi. Putar sikatmu ke samping. Juga sikat sampai belakang. Jangan lupa sisi belakang gigi. Gosok, bulat, 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 bulat. Sikat seluruh gigimu. Sikat dengan gerak maju dan mundur. Lalu putar lagi sikat gigimu. Bulat, bulat, bulat,
Jangan lupa bulat-bulatnya setiap kita gosok gigi, ya? Ada dua belas bulan, namanya bulan Hijriah. Ayo kita hafalkan agar menjadi berkah. Satu, Muharram bulan yang mulia. Dua, Safar ayo perbanyak ibadah. Tiga, Rabiul Awal saat Rasul lahir ke bumi. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, ini bulan Hijriah. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, supaya dapat berkah. Empat, Rabiul Akhir. Lima, Jumadil Awal. Enam, Jumadil Akhir. Ayo kita hafalkan semua. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, ini bulan Hijriah. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, supaya dapat berkah. Tujuh Rojab, delapan Syaban, sembilan Ramadan saatnya berpuasa, sepuluh ada hal utama yang harus kita amalkan. Hai kawan-kawan, mari kita perhatikan lima rukun Islam yang harus kita amalkan. Satu syahadat, dua sholat, tiga puasa, empat bayar zakat, lima naik haji jika sudah mampu. Rukun Islam yang harus kita amalkan. Ayo hafalkan semua. Ini rukun Islam yang paling mulia. Ayo hafalkan semua. Tanamkan dalam hati agar Allah cinta kita. Hai teman-teman, aku ingin mengingatkan ada hal utama yang harus kita amalkan. Hai kawan-kawan, mari kita perhatikan lima rukun Islam yang harus kita amalkan. Satu syahadat, dua sholat, tiga puasa, empat bayar zakat, lima naik haji jika sudah mampu. Itu rukun Islam yang harus kita amalkan. Ayo hafalkan semua. Ini rukun Islam yang paling mulia. Ayo hafalkan semua. Tanamkan dalam hati agar Allah cinta kita. Dum dum dum.
yang setiap hari ikhlas bekerja. Apakah kau tahu bahwa ayah tak pernah kenal lelah? Apakah kau kenal dirinya yang setiap detik selalu menjaga? Apakah kau tahu bahwa ibu tak pernah kenal letih? Doaku selalu untuk ayah dan ibu, agar Allah jaga selalu. Aku sayang ayah, aku sayang ibu. Aku ingin menjadi anak yang bertakwa, agar aku bisa kelak nanti membawa ayah dan ibu ke surga. Kabarkan tentang rukun iman. Enam rukun yang paling utama harus kita yakini. Satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat. Tiga, iman kepada kitab Allah. Kabarkan tentang rukun iman. Enam rukun yang paling utama harus kita yakini. Satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat. Tiga, iman kepada kitab Allah. Thank you.
Udah siap, Ra? Siap. Alif ba ta za jim ha ho la za ro za sin shin sot do 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 ain nun fa kaf kaf la mim mim nun nun waw ha lam alif hamzah ya huruf hijaiyah saat baca sudah siapkan ini untuk kalian main di luar. Wah, layangan. Ayo, Ra. Yuk, yuk. Ku ambil dulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Yuk, masuk, masuk. Bayangkan Allah
dengan orang tua dan teman. Allah Maha melihat perbuatan kita, baik juga buruknya. Allah menilai kita. Berkata baik.